Desa Blang Mane, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh ini menjadi saksi kemanunggalan yang terwujud antara personel TNI dengan masyarakat yang terjalin dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-113 oleh Kodim 0103 Aceh Utara. Kampung ini terbebas dari solirnya setelah TNI membuka jalan sepanjang 3.700 meter yang dilakukan secara bergotong royong oleh personel Satgas TMMD Imbangan Kodim 0103 Aceh Utara. Bersama masyarakat nampak antusias dan penuh semangat guna mewujudkan harapan untuk menikmati kemudahan akses jalan. Pada kesempatan tersebut, Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Hadi Basuki berserta rombongan turut meninjau ke lokasi pelaksanaan TMMD, di mana desa tersebut merupakan salah satu desa pedalaman yang masyarakatnya didominasi sebagai buruh tani dan perkebun. Sementara itu, untuk menuju perkebunan, masyarakat setempat harus menempuh perjalanan selama 3 jam lamanya dengan kondisi perbukitan. Tak hanya itu, bahkan ada sebagian masyarakat yang memilih untuk tinggal di kebun lantaran akses jalan dari desa menuju perkebunan sangatlah jauh. Jadi TNI dalam hal ini ada program TMMD, dan TMMD tahun ini adalah TMMD yang ke-113. Kemudian di Aceh sendiri itu ada 4 lokasi TMMD. Di Bener Meriah, di Gayu Luas, sama satu lagi di Nagan Raya, dan yang keempat di Aceh Utara ini. Nah, ini salah satu program dari TNI, yaitu yang lintas sektoral, Pak, kerjasama dengan kementerian, khususnya dengan pemerintah daerah. Nah, kayak jalan, ya, kurang lebih 3 kilo itu untuk menghubungkan desa, yang intinya nanti untuk pendidikan masyarakat. Ada juga di sini kita membantu dalam ini rumah tidak layak huni, itu ini merupakan sasaran tambahan. Ya, kayak gitu. Di lokasi TMMD, Kasdam Iskandar Muda menyebutkan tahun ini TNI melaksanakan program TMMD ke-113 bekerjasama dengan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meratakan pembangunan dengan sasaran utamanya pembukaan akses jalan sepanjang 3.700 meter di kawasan Aceh Utara. Kemudian pihak TNI juga membantu membangun rumah tidak layak huni sebagai sasaran tambahan untuk seorang janda parubaya yang memiliki 4 orang anak. Saya sedang masak. Ini ada lagi ya.